Ya pemirsa, Jumat pagi kebakaran melanda pondok pesantren Diniyah Al-Azhar yang beralamat di Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Api melahap salah satu gedung asrama putri. Salah satu kamar di gedung asrama putri pondok pesantren Diniyah Al-Azhar, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, hangus terbakar pada Jumat 3 Januari 2023. Kebakaran terjadi pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, di saat para santri sedang belajar di kelas. Saat itu tiba-tiba timbul percikan api dari tempat tidur santri. Karena panik, hal itu membuat para santri berhamburan keluar. Akibatnya satu kamar santri dari gedung asrama 3 lantai yang berisi lemari, kitab-kitab ngaji, pakaian dan perlengkapan santri hangus terbakar. Pantauan di lokasi kejadian tidak ada korban jiwa, sementara kerugian dari kebakaran tersebut belum bisa ditaksirkan. Satuan Damkar Kota Morobungo mengerahkan satu unit mobil damkar untuk memadamkan api. Setelah setengah jam berjibaku dengan kobaran api, Damkar Kota Morobungo berhasil memadamkan api. 12.10, alhamdulillah kami langsung menuju TKP. Dengan kondisi sudah kebakaran sudah meluas, alhamdulillah bisa aman, bisa kita kondisikan. Dalam waktu lebih kurang 1 jam 30 menit. Untuk penyebabnya sendiri apa? Penyebab sendiri belum masih di dalam penyelidikan. Tidak ada korban jiwa? Alhamdulillah tidak ada. Cuman perlengkapan-perlengkapan sekolah, buku, pakaian dan lain-lain. Ini gedung apa? Asrama apa? Asrama. Asrama. Baru kemarin lantik yang dia kan? Iya loh, baru dia sendiri. Kerugian total ini? Masih dalam penyelidikan. Personil yang kita turunkan, Pak? Personil satu peleton. Dengan berapa liter air? Sekitar 10.000 liter. Tim Liputan, Jek TV, melaporkan.